Assalamualaikum. Ya alhamdulillah. Untuk hari ini pagi ya. Pagi dini hari ini. Kebetulan sekarang jam 3:30 pagi. Alhamdulillah saya sampai di mana ini? Di Magelang. Di depan New Armada ya. Grand Artos Hotel. Ya untuk hari ini trip, alhamdulillah ada trip long trip, long trip wisata karena 3 hari ya, 3 hari. Ini kebetulan saya jemputnya di Terminal Tidar Magelang. Ya kebetulan rombongan dari Jakarta menggunakan bis Rosalia Indah. Ya oke, terima kasih Mas Firman ya udah. Japri saya, menghubungi saya untuk kebutuhan transportasi selama di Magelang dan Dieng ya. Kebetulan 3 hari ya, selama 3 hari. Tidak hanya 1 unit, tapi 2 unit ya. Alhamdulillah 2 unit. Yang satu pakai Xenia. Itu di belakang dibawa sama Mas Aji, ya, Mas Aji kebetulan pengen ikut, ya udah, yo, kamu bawa sini ya. Tapi sebetulnya awalnya mau ini elopsot ya, elopsot. Akhirnya ditukar dengan sini ya karena jumlah pesertanya berkurang. Dan akhirnya hanya sini ya, tapi tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Untuk nanti pertama kali rencana ke ini Cilancur Highland ya, yang dari wilayah Magelang, tujuan wisata pertama Cilancur. Nah ini ntar lagi sampai di Terminal Tidar, ini di jalur lingkar Magelang ya. Ya tinggal 1 kilo lagi lah kita sampai di Terminal Magelang. Oke, semoga selama 3 hari perjalanan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah rombongan sampai juga ya. Mas Aji. Ya, selamat pagi. Sampai juga di kawasan wisata Cilancur Highland. Nah, kebetulan waktu subuh ini ya. Subuh. Kita sudah sampai, emang rencana pengen lihat matahari terbit ya. Masih sepi ya. Oh,
kawasan wisata Cilancur Highland. Nah, kebetulan pagi hari ini cuaca cukup cerah. Ya. Cuman sayangnya untuk matahari terbit tertutup ini apa ya, awan ya. Nah, di sebelah sana sebelah timur itu gunung, sini Gunung Merapi dan ini Gunung Merbabu. Nah, yang kelihatan itu ada dua, Gunung Andong dan Telomoyo ini. Nah. Jadi kurang asik. Cuman kalau dari di sekitar kelihatan semua ya cerah asik. Jadi sampai sini jam 4:30 ya, pas subuh ya. Oke, untuk rencana nanti dari sini langsung ke Nepal Van Java ya. Di terbit dari ufuk timur ya, kelihatan. Nih. Sayangnya di sini belum ada sarapan ya. Kopi belum ada. Gorengan juga enggak ada nih. Bah, dinginnya terasa sekali ya.